Hai, assalamualaikum dan selamat tengah hari. So, video tak ada right hari ni sebab aku nak review barang yang aku cakap dalam video sebelum ini, iaitu barang untuk mencantikkan kau punya motor. Dan aku cakap juga sebelum ni, kalau barang tu basil, so aku akan post video ni. Tapi kalau barang tak okey, aku takkan post lah kan. Tak baik. Itu maknanya memberi info yang salah. So, benda ni kalau, video ni kalau aku post, maksudnya benda tu menjadi. Okay, so nak tahu apa benda dia? Okay, ni benda dia. So, kita unboxing lah. Right, so, benda ni namanya 9HMR Fix, iaitu Auto Ceramic Coating. Aku nak guna benda ni ada sebab lah. Kenapa aku beli benda ni, kejap lagi aku akan tunjuk kat motor aku apa terjadi. Kira bencana jugalah. Aku beli ni original sebab dia ada dia punya QR code dia. Kita buka apa kat dalam ni. Wow. Macam ubat pula Macam ubat minyak dagu pula. So dalam kotak tu dia bagi korang ni lah main part dia. Dia punya bahan dia. Dua lai kain untuk korang balut dengan dia punya sponge lah. Ini sponge dia. So macam mana nak guna dia, kita akan test sekejap lagi lah. Okay, sebelum tu aku lupa nak beritahu korang. Ni antara-antara dia punya alamak tak nampak kot. Tak nampak. Okay. Tak apa, aku bacakan lah. Dia punya apa? Fungsi-fungsi dia, iaitu permanent protection, scratch resistant above 9H, super hydrophobic effects, thermal resistant up to 680 degrees Celsius, and true gravity. Itu ialah. So, tanpa buang masa, kita test lah coating ni. Okay, boh. Kita step pertama, macam aku cakap tadi, kita perlu pastikan motor kita dah basuh lah. Macam aku ni, tak ada kotor sangat, just sepakai air lah. Sepakai air, then kita keringkan lah. Kering, lap, then baru boleh kita apply coating tu dekat motor kita. Okay. Angin syurah. Angin lain macam hari ni, kuat gila. Motor dah bersih, berkilat. Dah kering, so kita boleh apply kita punya coating lah. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk korang lah something yang kalau korang spot, nampak tak spot kat situ. Tu, aku nak cerita kat korang ni lah. Masa aku parking dekat Ionan ni kena. Aku tak tahu mamat mana parking sebelah motor aku. Dia rapat gila. Dia punya helmet tu bergeser dengan aku punya set ni. Aduh, macam nak cakap macam orang macam ni. Nak marah rasa macam marah. Sebenarnya marah lah. Tapi nak buat macam mana? So, aku ada solution. Solutionnya korang pergi kedai kedai Mr. DIY. Korang beli yang span ni, magic span ni. So, just applykan water je, air. Ni contoh ada dekat aku punya helmet. So, just apply water. Jom korang gosok-gosok lah, nanti dia hilang. Gosok-gosok. Nampak? Hilang. So, samalah dengan yang ni. Just bagi dia air. Then, korang just gosok je, nanti dia hilang. Okay, apa tu? So, cala tu hilang. Luckily lah ada benda ni. So, tak adalah korang risau. Tapi, yelah, rasa geram tu still ada lah. Dan, aku nak bagi nasihat lah. Berhati-hati lah bila korang parking tu. Jauh sikit pun tak apa. Lepas sini pun sama. So, just gosok je lah pakai magic span ni. Faham aku. Kimoto agak-agak lah. Okay, so kita teruskan lah dengan main produk kita. Cara dia, korang balut kertas yang tadi tu dekat span tu, then just dropkan lah beberapa titisan dekat atas tu. So korang just apply lah. Buat 2-3 kali. So, biarkan dia kering untuk dia buat satu layer lah. Kita buat satu layer dulu.
Cik boleh nampak eh, kalau korang zoom betul-betul boleh nampak dia punya layer coating tu lah. Okay, so hasil dia seperti ini. Korang boleh nampak lah, gila-gila. Nampak tu, kau-kau kilat dia. So biarkan dalam masa setengah jam lah, kalau ikut dia punya manual, kita akan biarkan. Jangan kena air dulu semua. Dan video aku sampai sini je lah. Jangan lupa like, komen. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Bye.